udah sampai lagi di hotel. Ini makeupnya masih bagus banget loh guys. Libas Kadiraula Santi Anang menginap di tempat Victoria Beckham menginap. Auto iri jadinya. Refreshing sambut wisata new normal Santi dan Anang memboyong keluarga besarnya ke Yogyakarta dan menginap di hotel mewah Aman Jiwo yang juga menjadi hotel David Beckham dan Victoria Beckham menginap. Berada di desa Majaksingi, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Santi tampak mendokumentasikan beberapa spot hotel berkelas ini. Tampak dalam potret yang diunggah di akun Instagram @Santi. Suasana alam hotel menghadap langsung ke arah Candi Borobudur dan pemandangan pegunungan Merapi. Tampak juga dalam unggahan itu Arsi, sang buah hati, tersenyum saat dipotret di area santai hotel. Dalam unggahan tersebut tampak sofa menghadap sawah yang terbentang luas. Sangat identik dengan kearifan lokal, desain interior hotel sangat lekat dengan nuansa khas Jawa. Ukiran kayu yang unik dan dekorasi dalam kamar akan menambah kesan klasik dan mewah hotel ini. Mengenakan tarif mulai dari 8 sampai 29 juta per malamnya. Semuanya dibangun dengan bingkai pemandangan alam dan mengutamakan ketenangan serta privasi. Seluruh akomodasi aman, grup menawarkan pengalaman berkunjung ke rumah kerabat dekat yang memberikan rasa damai. Selain terkenal dengan pemandangan Candi Borobudur dan pegunungan Merapinya, resort ini juga terkenal karena kolam renangnya yang eksotik, bak di tengah pemandangan rimbun pepohonan, jernihnya sampai bisa bercermin loh. Hal itu tampak dalam unggahan Santi yang pantulan di air kolam renangnya tampak jelas. Dibangun sejak tahun 90-an, bangunan beserta interiornya masih kokoh dan terlihat seperti baru dan tidak ketinggalan zaman loh. Karena bangunan yang sangat lekat dengan kearifan lokal Yogyakarta membuat siapapun merasa istimewa dan raja dan ratu saat menginap di Hotel Aman Jiwo tersebut. Nampak gamelan serta pegawai yang mengenakan pakaian khas Jawa juga membuat khas dari hotel ini hingga membuat pengunjung merasa kembali ke masa lalu. Tentunya Anang dan Santi berlibur dan menginap di Aman Jiwo adalah perwujudan menunjukkan bahwa mereka benar-benar ya Sultan, benar-benar seorang ya bisnismen yang sukses. Tentu berbeda dengan mantannya yang tinggal terpisah ya, yang satu ada di Timor Leste, yang satu ada di Jakarta. Jadi keseharian, keseruan nampaknya kalau kita lihat lebih seru yang namanya kehidupan, lebih bernuansa kehidupan Santi dan Anang yang penuh liburan ya, libur uang berjalan untuk mereka, bisnis berjalan untuk mereka, channelnya juga berjalan. Dan romantisme kehidupan mereka begitu mengalun indah. Dan nampak sangat harmonis sekali. Walaupun terkadang Santi dan Anang seperti Tom and Jerry. Tapi itulah harmonisasi kehidupan. Lalu bagaimana kira-kira kalian terkait hal ini guys? Jangan lupa kalian komentar di bawah. Like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.